Oke okay guys, kali ini saya mau memperbaiki TV Polytron 24 in TV LED ya. Kerusakannya tidak bisa pakai remote ya. Setelah remotenya dicoba ke TV yang lain bisa berfungsi ya. Kalau ke TV ini tidak berfungsi, jadi kemungkinan rusaknya di bagian sensor remotenya ya yang ada di TV. Oke langsung aja, pertama-tama cek bagian supply-nya ya, 5 volt ya, standby. Ini 5 volt ada ya. Terus masuk ke resistor ya, fuse itu error fuse ya. Nah ini setelah fuse ternyata tegangnya drop ya, sampai 0, sampai 1, cuman 2 volt. Jadi kemungkinan ada yang konslet. Ini yang konsletnya saya curiga sama C703 ya. Tinggal dibuang aja itu C703 nya ya, tinggal copotin itu, kemungkinan itu C nya konslet itu ke ground ya, dari air fuse ke ground, jadi tinggal dibuang aja itu. Setelah dibuang ini ternyata tegangannya ada ya, 5 volt tegangan standby. Kita tes. Nah guys ya, udah bisa kita pakai sekarang, udah berfungsi, nah, lampunya udah nyala. Ternyata gampang sekali ya. Kita tes ya. Nah, nyala ya guys ya. Oke, sudah bisa ya, udah normal ya. Kalau remote tidak berfungsi, pertama-tama cek dulu ya baterainya ya, siapa tahu baterainya udah habis. Terus lihat kamera ya, infrarednya nyala enggak. Kalau ditekan masih nyala berarti remote-nya masih bagus ya. Jadi hadapkan ke kamera, terus pencet apa aja tombolnya. Lihat lampu infrarednya ya, kalau nyala berarti remote masih bagus. Lebih bagus lagi cobain ke TV yang lain ya. Terima kasih, wassalam.